Hello, testing, mic check, 1, 2, 3, mic check, 1, 2, 3. Bah. Berjumpa lagi kita dalam channel Asyafiq. Okay, kali ni aku nak share dengan korang berkenaan dengan Photoshop Express. So Photoshop Express ni aku bila korang dah ambil gambar, korang mesti nak pastikan gambar korang tu cantik kan, untuk upload dekat media sosial, dekat Facebook ke, dekat Insta ke, ataupun nak share dekat dalam group kan. Takkan nak bagi gambar yang ala kadar je. For sure orang yang suka ambil gambar, dia akan suka ataupun dia nak gambar dia tu lebih cantik. So apa yang aku nak share dengan korang hari ni adalah penggunaan Photoshop Express, app Photoshop Express. Boleh cari dekat Google Play Store. Boleh cari dekat Google Play Store Photoshop Express. So Photoshop Express ni dia satu apps yang pada aku dia cukup sifat lah. Kita nak edit dan juga kita nak memuaskan, nak enhancekan gambar tu, mencantikkan lagi, menaikkan lagi sesuatu gambar tu supaya gambar tu lebih cantik daripada keadaan asal dia. Okay, ni aku tunjuk macam mana nak edit. So apa yang aku guna ni, aku dah lama tak guna ni kan. So ni kalau korang scroll kan satu-satu ni, dia akan terus tunjuk live macam mana kita punya editing kita. Contohnya macam silver ni kan, silver macam ni kan, dia terus nampak muka jadi macam tu kan, black and white. Okay, tapi tak naklah guna yang tu. Aku akan guna yang normal lah. Yang okay, yang spring ni nampak macam okay, normal. So, ini kita dah pilih satu. Dan kita boleh juga dekat sini, kita boleh buat cropping. Kita nak cropping mengikut saiz apa. Ni ada semua ni. Facebook event cover, Facebook page cover, Instagram, semua boleh. Kita ini dia punya ratio untuk kita upload dekat media sosial lah. Korang nak upload macam mana, korang nak menggunakan saiz yang macam mana, boleh pilih kat sini. Boleh juga rotate dekat sini, dan dia ada beberapa jenis rotate dan juga transform. Okay, kat sini, kat sini yang best. Kat sini dia ada clarity. Clarity ni kalau kita mengurangkan dia punya kadar ni, dia akan nampak lebih gebu debas. Nampak lebih gebu eh. Lagi kurang dia akan lagi nampak lebih gebu lah. So aku tak nak lah nampak nanti terlalu jambu kan. So aku ambil normal saja, 50. Dan sharpen, kau boleh nak sharpkan lagi gambar ni. Reduce luminance. Okay, nampak beza tak? Dia dalam editing ni, konsep dia jangan overdo. Overdo ni maksudnya kita terlalu, kalau gambar tu cantik, kita boleh cantikkan lagi. Tapi jangan kita overdo buat sehingga kan gambar tu jadi sangat pelik. Overdo ni dia tak cantik lah. Tak cantik. Reduce noise. So kita touch up sikit-sikit je. Kalau korang ada, yang penting dalam ambil gambar, korang kena pastikan gambar tu cantik lebih dahulu. Pastikan sebelum nak ambil gambar tu, daripada segi composition, daripada segi angle, daripada segi white balance, exposure, waktu tu dah set, siap-siap. Pastikan gambar waktu tu, gambar yang terbaik korang boleh ambil. Macam ni, macam yang aku ambil ni, aku ambil je untuk buat contoh editing kan. Ada lagi gambar yang cantik. Okay, dehaze. Dehaze ni dia boleh apa, balancekan kita punya gambar tu lah, antara exposure dengan gambar kita tadi tu. So letak bagi kurang. Okay, kita kurangkan sikit grain, fade bagi up sikit sebab kita nak coverkan yang belakang tadi tu. Okay, yang belakang tu dia dah jadi gelap sikit, nampak tak? Okay,
exposure kita nak naikkan balik gambar. Ni memang limited lah dia punya kemampuan dia. Kalau gambar kita tak cantik, kita tak boleh nak nak terlalu mengharapkan dia ni boleh do something. Mean kita kena ambil gambar dengan cantik dululah. Faham tak? Okay, highlight ni kalau tengok kan, kita ada highlight di bahagian kepala tu. Okay, contohnya kita akan upkan highlight tu tinggi. So dekat atas kepala tu dia nampak ni lah, dia nampak overexposed lah. So kita turunkan dia punya highlight tu. So kita dah nampak texture corak tu kan. So shadow, kita tengok ada shadow, gambar ni memang terlalu tinggi shadow dia. So kita upkan sikit. Upkan lagi sikit. Okay, white dia kita rendahkan. Up. Okay, black. Black ni dia macam shadow jugalah. Temperature tin kita letak sikit. Kita upkan dia sikit supaya gambar tu dia ada nampak macam hidup lah. Kita letak coloring sikit kat situ. Vibrance, kau tengok macam baju sekarang ni, aku pakai baju color orange kan. So orange ni je terlalu kuat. Jadi kita turunkan sikit. Bila kita dah edit ni, dia akan ada satu dia ada up and down lah. Bila kita edit, lebih banyak edit, color tu dia akan makin naik. So nak kurangkan dekat vibrance ni, dia boleh kurangkan. Saturation ni pun pasal color juga. So kita kurangkan saturation. Mana je punya contrast. Okay, contrast. Contrast ni penting lah, sebab contrast ni dia akan bantu kita untuk mendapatkan mood gambar tu. Mood gambar dia, kita kena banyak main lah satu-satu benda tu. Bila kita dah nak cantikkan gambar, bila di dalam editing, kita kena banyak main kiri kanan kan, di dalam apps ni lah. Okay, ni split tone ni aku selalu tak guna lah, sebab kalau gunakan split tone ni, dia akan jadi nampak gambar tu pelik. So blur ni, kalau nak jadikan gambar tu blur, so kita boleh tarikkan kawasan blur ni kalau kita nak jadikan dia blur lah. Sorry lah ni rambut panjang, sebab kita tengah dalam tempoh orang panggil apa lah, PKP ni, dalam tempoh kawalan pergerakan ni. Rambut panjang, rambut dah bersepah, dah huru-hara, memang macam ni, lepak je lah kat rumah kan. So ada masa ni aku nak sharing dengan korang, aku sharing lah kan. Okay, ni nampak je punya blur. So kalau kita naikkan je punya blur ni, nampak je kawasan muka tu je yang dia akan, yalah, dia akan blur kan. Dia akan sharp dekat kawasan muka, dan kawasan lain semua dia akan blur kan. Okay, dah nampak. Jadi kalau kita nak tengok gambar tu macam mana kejadian gambar tu tadi, daripada yang awal tu, alah slow pula. Almaklum lah, telefon ni telefon kuno. Ni yang telefon yang tengah record ni, yang ni telefon ni. Ni telefon pinjam yang telefon wife. So ni telefon saya. Saya guna Samsung Note 3. Samsung Note 3 ni pun yelah, sekarang ni dah Note berapa dah? Dah Note 10 eh. So dah agak ketinggalan. Jadi dia agak loading lah. Okay, kalau kita tekan lama dekat gambar yang kita edit tu. Okay, ni gambar asal.
Ha, nampak? Ni gambar asal dan ini adalah gambar yang kita edit. Nampak overdo kan? Sebab tu saya cakap tadi, jangan overdo bila kita buat editing. Tapi roughly korang memang boleh nampak lah apa yang Photoshop Express ni boleh buat kan. Yang tu yang penting lah. So aku harap korang boleh try Photoshop Express ni. Mudah je, dia hanya tekan tarik, tekan tarik macam tu je. So selamat menggunakan Photoshop Express. Itu saja daripada aku. Nanti kita akan share lagi kalau ada benda lagi yang aku boleh share dengan korang. Nanti aku akan share lagi, buat lagi video. So selamat, stay safe at home. Jangan keluar, jangan bergerak ke mana-mana. Kalau boleh kita cuba untuk bekerjasama untuk memutuskan rangkaian COVID-19 di Malaysia. So itu sajalah. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.